Hai, dan hari ini aku akan menjadi ikan yang lucu ini. Kecuali ikannya warna hijau. Bentar, harusnya kan kamu spesies ikan emas ya. Kenapa warnamu bukan emas? Ada yang salah nih guys. Apakah iya ikan yang ini memiliki mutasi genetik jadi seperti Hulk guys? Jadi bisa gede gitu kah? Well, kayak yang di thumbnail atau judul sih. Kita bakal coba untuk membesarkan ikan ini untuk memakan paus, oke guys? Terlihat seperti mimpi yang tidak mungkin naik di, tapi kita bakal melakukannya. Soalnya lihat itu yang bakal kita makan nanti guys. Sekarang kita coba kali ya. Wah, makan. Gigit. Aku bahkan gak bisa gigit ya guys. Aduh, aku malah bersihin daki-dakinya dia. Ya, jijik, gak mau. Bentar, ini baca ya, lu bisa makan aku gak sih? Bang, masuk bang, masuk mulut bang. Bahkan aku gak dianggap sebagai cemilan guys. Aku merasa terhina di sini. Suatu saat nanti, oke? Suatu saat nanti kamu bakal menyesal. Well, aku rasa untuk sekarang kita hanya bisa makan kayak gini-ginian guys. Starfish ya. Sebentar, aku bahkan gak bisa gigit starfish kah? Apa-apaan ini mulutku? Mulutku tidak berguna. Aku gak punya gigi kah ini? What? Well, di sini ada ikan dori. Mungkin kita bisa coba tangkap dan makan gitu. Oh, kita bisa makan ikan dori guys. Terus ada itu apaan woy? Alien kah? Ini alien kah yang ada di sini guys? What happened with you? Oh, kenapa? Kenapa serangan? No, dia bisa mencapitku. Ada tanda-tanda penyerangan guys. Aku gak ngerti ya. Aku beneran mau dimakan kayak ini bang. Bang, jangan dong bang. Please. Udah lah ya, gue pergi. Wih. Ah, gak bisa kena. Kasihan. Kita akan tangkap lebih banyak dori lagi guys. Dan XP barku udah mau penuh. Kita bakalan makan dori terus-terusan. Satu lagi. Sampai penuh. Nyam, nyam, nyam. Level 2. Dan terus apa? Aku gak makin besar sih kulihat-lihat. Bisakah aku makan ini sekarang? Makan tanaman. Ah, tetap gak bisa makan. Oh, ada ikan yang lagi makan sesuatu. Aku harus mencurinya, guys. Aku gak bisa hidup-hidup dengan makan ikan dori terus-terusan gini ya. Aku harus mencuri. Meskipun hidupku bergantung padanya. Ah, curi. Oke, aku minta sisa ya, bang. Yes. Yes, XP-nya lebih banyak daripada dori ini, guys. Aku suka makanan. Let's go. Ah, level up 3/3. Dan aku masih bisa lebih lagi. Nih, makan. Level 4. 4/3. Oh my god, aku jauh lebih besar sekarang. Apakah sekarang aku bisa makan orang ini? Hah? Enggak, sialan. Aku cuma bisa nyeruput masalahnya, guys. Aku harus lebih besar daripada orang ini. Dan untuk melakukan itu, sepertinya aku harus melakukan cara legendaris. Katanya jika aku memasuki vulkano ini, aku akan mendapatkan kekuatan. Hah? Masuk ke vulkano. Hah? Keluar. Oh my god. What happened? Apa itu? Kenapa kelihatan mata doang? Scroll out. Oh my god, aku sekarang jauh lebih besar. Sekarang levelku 26. Dan aku kayaknya bisa memakan ikan-ikan kecil yang tidak berdaya. Sini maju kalian. Aku akan makan satu persatu. Oh, ada ikan yang terlihat garang. Gak masalah. Bisa makan kamu harusnya sekarang. Seruput. Atau ada ikan yang kecil. Makan, ayo. Atau ini teman sendiri. Kayaknya teman deh. Sespesies gak boleh saling memakan ya. Oh my god. Oh, aku mau. Haha, aku comot. Gak bisa gigit, tapi bisa nyeruput ya. Not kayaknya kurang, guys. Sebentar, guys. Sepertinya aku harus memasuki volcano lagi. Well, itu adalah fitur di game, oke? Okay? Itu adalah fitur di game. Level 90. Bisakah aku memakan orang ini? 2000 XP bisa, guys. Wah, ini mimpi untuk memakan paus bukanlah hanyalah mimpi belaka sekarang. Siapa yang butuh gigi kalau kita memiliki badan yang besar dan bisa meminum semuanya? Tapi aku lumayan lambat dan aku gak bisa kenang. Aduh, lamban banget ini mah. Tapi gak apa-apa, gak ada ikan yang bisa lari dari aku karena aku terlalu besar. Makan ikannya. Batu-batu nih aku makan juga nih bentar lagi kalau marah. Ini ikan apaan sih? Armadillo gak sih ini? Bentar. Iya, ini harusnya ikan yang sangat garang. Sekarang cuma keseruput. Kita akan berpindah, guys. Sambil mencari makan, kita bakalan berpindah terus. Pergi ke arahnya paus orca yang tadi ya. Aku bahkan gak tahu itu paus orca atau apa. Kayaknya bukan orca deh. Orca kan yang ada kayak matanya gitu kan. Harusnya sih iya, guys. Ini ada ikan yang lebih besar lagi sih itu. Bisakah aku memakan dia? Kita akan langsung aja coba, guys. Hah, makan! Gak bisa. Oh no. Aku bahkan gak bisa gigit dia. Tapi dia juga gak mau makan aku, guys. Sepertinya kita akan jadi bestie selamanya ya. Oh, atau aku bohong. Kalau udah level 186 bisa dimakan ternyata, guys. Stop. Jangan makan aku. Oh, megalodon pun kusekap doang sekarang, guys. Tadi aku sempet panik sih soalnya ada kayak... Wah, tolong. Kena pedang kah itu?
Gak jujur, aku tadi rada panik saat ada suara judeng dan aku melihat ada megalodon gitu, tapi ternyata tinggal di seruput dan megalodonnya udah kelepek-kelepek guys. Siapa yang bisa mengawanku sekarang, ha? Aku bakal cari guys, paus-paus di luar sini ya. Bagian yang S di mana sih? Oh, bagian yang S di sono guys. Oke, waktunya untuk berenang ke situ dulu ya. Masuk, masuk ke air. Aku bahkan gak bisa masuk guys. Oh my god, ada batu. Ah, ini dia. Aku udah sampai ke tempat paus yang tadi guys. Bisa kak? Bisa kak aku? Bisa guys. Yes, aku bisa menyeruput para paus-paus ini jika mereka mendekatiku sih. Soalnya ya aku pelan banget nih. Sini dong, sini. Ah, 18.000 XP. Oh, nambah lagi. Oh, let's go lagi. Belakang gua ada lagi. Makan lagi. What? Bentar. Sebentar. Aku pernah mengalami ini sebelumnya, guys. Sepertinya aku sampai ke tempat di mana mereka nge-spawn. Jadi setiap kali aku makan, langsung bakal muncul yang baru dan terus-terusan yang baru, guys. Oh my god, apa yang terjadi ini? What? Ternyata paus itu muncul dari atas udara, guys. Well, beginilah kehidupan dari ikan mas yang mengalami mutasi ya. Mereka bisa besar sampai-sampai makan paus terus-terusan, boy. Dicemilin gak tuh? Ini paus-pausnya dicemilin, guys. Beneran dah. Tapi apa ini? Apa yang terjadi pada tubuhku? Tidak. Tidak. Apa ini? Wah. Oh my god. Aku sekarang level 300, tolong. Aku bahkan sekarang gak bisa masuk ke dalam air lagi, guys. Apakah efek dari vulkanonya masih berlanjut, guys? Oh no, memakan paus malah menambah ukuran tubuhku. Aku udah gak mau lebih besar. Aku mau hidup dengan normal. Balikan aku ke laut, please. Aku gak mau hidup seperti ini. Lihat ini, guys. Bahkan strukturnya yang kayak Colosseum itu, aku sekarang bisa berdiri di tengahnya dan aku terlihat lebih besar, gak tuh? Tidak. Tidak lagi, aku gak mau lebih besar lagi, tolong. Tolong. Tidak, aku sekarang level 1000. Dan aku bahkan gak bisa menui lautannya lagi, guys. Udahlah ini, gimana ini ceritanya masuk laut ya. Aku bahkan udah gak bisa lurus. Ya, sepertinya aku harus ubah spesiesku, guys. Sepertinya aku harus berevolusi. Evolusi, pergi ke atas. Terbang. Wah, aku memiliki sayap. Dan aku akan terbang sekarang. Siapa yang membutuhkan lautan, ha? Kalau kalian bisa terbang. Terus apa? Wah, aku jatuh. Tolong, apakah aku akan mati? Jika jatuh dalam ketinggian seperti ini, kita bakal saksikan, guys. Tiga. Enggak sih, gak bakal mati kayaknya. I mean, aku ikan dan aku bisa nafas di luar lautan. Bahkan gak ada efek-efek jatuhnya jeblur gitu, gak ada dong. Well, sekarang aku akan hidup dengan mencium bebatuan ini untuk seumur hidupku, guys. Bagus. Bentar, aku kepoin ikan-ikan yang lain dulu aja deh. Tujuan dari video ini soalnya sudah terpenuhi. Aku berhasil makan ikan orca ya. Bukan orca sih. Aku gak tahu itu jenis ikan apa, guys, pausnya ya. Ada vampire leech. Sebentar. Bang, jangan langsung dimakan, bang. Sebentar. Apa-apa yang terjadi ini, aku jadi lintah. Terus apa? Aku hanya bisa melihat daratan dan ya adalah capek hidup di lautan, guys. Aku mau jadi kodok aja ya. Aku mau berenang pergi keluar supaya aku gak dimakan sama ikan-ikan itu. Bahkan bukan ikan yang makan aku, itu anjing laut. Misi selanjutnya adalah mengeluarkan kodok ini sampai ke daratan dengan selamat, okay? Namun kodoknya bukan kodok kecil ya, aku kodok yang besar dan cantik. Wow, lihat bagaimana aku berenang. Ayo, keluar. Keluar kodok, dasar bodoh. Kamu bisa berenang atau enggak, ha? Udara segar. Sekarang mana daratannya, ha? Ini dia. Keluar. Keluar cepat, kodok. Ayo. Kenapa gak mau keluar, ya ampun. Oke. Okay. Oke, okay, nice, let's go. Bang, udah bang, jangan masuk lagi bang. Bang. Bahkan gayanya di daratan pun seperti di lautan, guys. Bodoh, ini bodoh. Kenapa? Kenapa kodokku abnormal kayak gini sih? Guys, lihat ini guys. Aku memiliki Gama Bunta. Oh my god. Gak tau guys, udah gak jelas ya. Mungkin sekian dulu guys buat episode kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Supaya kalian gak jadi kodok seperti ini, oke? Okay? Lebih mirip seperti kadal sih kalau misalnya kayak gini ya. Gak tau lah, serem mudahan. Jadi thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye guys. Tarik outro-nya.